isu miring rumah tangga Arya Saloka mulai mencuat lagi, setelah ia kembali tampil di sinetron Ikatan Cinta. Arya dikabarkan menjalin hubungan erat dengan Amanda Manopo. Postingan Putri Anne menjadi sorotan. Putri Anne kembali waspada, lantaran Arya Saloka kembali beradu akting dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Konon, disebut-sebut kelewat batas. Arya Saloka pernah menciumi Amanda Manopo di luar adegan syuting. Benarkah, gara-gara isu perselingkuhan dengan Amanda Manopo, Arya Saloka sempat vakum dari Ikatan Cinta? Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Arya dan Amanda kembali beradu akting di Ikatan Cinta. Kembalinya Arya Saloka di Ikatan Cinta, membuat Putri Anne terlihat galau. Banyak para netter yang menduga, dengan kembalinya Arya Saloka beradu akting dengan Amanda Manopo, disebut-sebut Arya tak banyak waktu lagi bersama Putri Anne dan keluarga. Hal itu terlihat dari beberapa instastory milik Putri Anne yang kerap memberi kode atau isyarat mengenai hatinya. Sontak, unggahan Putri Anne di instastory-nya diduga menyinggung soal perubahan sikap seseorang. Putri Anne nampak memperlihatkan kondisi hatinya, ia merasa seseorang dalam hidupnya berubah. Beberapa waktu lalu Putri Anne pun sempat memposting mengenai kondisi rumah tangganya. Terlihat semakin mengerucut kode bahwa dirinya dalam kondisi tidak baik-baik saja.